Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran memimpin apel launching patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda seluruh Indonesia di lapangan apel presisi di Telantas Polda Metro Jaya. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Korps Sabara Polri, Kepala Korps Binmas Polri, Wakapolda dan Pejabat Utama Polda Metro Jaya serta Direktur Samapta Polda seluruh Indonesia. Dalam sambutannya Fadil mengatakan bahwa gangguan Kamtibmas akan terus mengalami dinamika seperti balap liar, geng motor, tawuran dan lainnya yang selama ini merupakan hal yang meresahkan masyarakat tidak cukup ditangani hanya dengan patroli kota yang menggunakan roda 2 dan roda 4 saja namun harus ada konsep yang komprehensif untuk memberikan solusi yang tepat dan mencegah secara penuh serta meminimalisasi gangguan Kamtibmas tersebut. Selanjutnya Fadil mengungkapkan prinsip pemulihan yang harus dijalankan saat ini adalah harus mengedepankan pencegahan kejahatan. Fadil menekankan kunci keberhasilan patroli perintis presisi diantaranya adalah buatlah roadmap sehingga terdapat tujuan yang jelas serta indikator yang terukur, identifikasi permasalahan yang muncul dan akan muncul sehingga solusi antisipasi dapat dibuat. Intensifkan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung di lapangan maupun secara daring melalui media sosial dan terus lakukan patroli dialogis berdiskusi dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan semakin hari semakin meningkat. Kriminogenik, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kemudian, patroli perintis presisi dan patroli kota yang akan melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi gangguan. Jadi, kalau Sabara itu yang diintervensi adalah PH, Police Hazard, gangguan. Potensi gangguan. Kalau Binmas, Babin Kamtibmas dan Polisi RW yang dia intervensi adalah situasi yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Dari Jakarta, Supriyadi melaporkan.